Halo Sobat BMKG, jumpa lagi di Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Dari perakiran cuaca berbasis dampak hujan lebat, status siaga terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, ataupun tanah longsor untuk hari ini 3 Desember 2022 terdapat di sebagian wilayah Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Untuk tanggal 4 Desember 2022, status siaga terdapat di sebagian wilayah Aceh dan juga Sumatera Utara, sedangkan untuk tanggal 5 Desember 2022 terdapat di wilayah Aceh. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan perbarui informasi cuaca dari kami.